السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الفضيل تون إمام بارسان أهل جد القوس مسجد Nur Yakin, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya, dapat pada pagi ini kita sama-sama menyempurnakan solat fajar secara berjemaah sebentar tadi. Semoga solat kita tadi diterima oleh Allah Ta'ala dan diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya, dan dapat pula pada pagi ini kita mengadakan kuliah subuh. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan tadi bahawa pagi ini kita akan bercakap berkenaan dengan nuzul Quran, penurunan Al-Quran, yang menjadi kebiasaan dan kelazipan kepada kita bila mana tibanya 17 Ramadhan, hari ini 18 lah, kita akan menyambut dan memperingati sejarah, hari sejarah penurunan Al-Quran. Walaupun sebenarnya tarikh
penurunan Al-Quran itu ada berbagai pandangan di kalangan ulama. Maknanya tidak sepakatlah menyatakan bahawa nuzul Quran itu berlaku pada malam 17 Ramadhan. Ada pendapat yang menyatakan nuzul Quran berlaku pada 7 Ramadhan. Ada pendapat menyatakan ia berlaku pada 18 Ramadhan. Ada pendapat juga yang menyatakan ia berlaku pada 21 Ramadhan. Dan ada juga pendapat yang agak kuat juga berlaku pada 24 Ramadhan. Jadi ada 5 pendapat dari sudut tarikh nuzul Al-Quran. 7 Ramadhan, 17 Ramadhan, 18 Ramadhan, 21 Ramadhan, dan 24 Ramadhan. Maknanya tak sepakat. Tapi tidak ada khilaf dari sudut nuzul Quran itu berlaku di bulan Ramadhan. Ini bersandarkan kepada ayat 185 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan diturunkan padanya Al-Qur'an memberi petunjuk kepada sekalian manusia dan sebagai keterangan-keterangan daripada petunjuk dan pembeza antara hak dan batil. Dan nuzul Quran itu tuan dia berlaku pada 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran secara sempurna dan lengkapnya diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia, langit yang paling rendah, langit yang pertama, turun daripada Lauhul Mahfuz dengan diiringi oleh malaikat ke Baitul Izzah. Sekaligus semua diturunkan ke Baitul Izzah. Dan tahap yang kedua, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun. 13 tahun diturunkan di Mekah dan 10 tahun lagi diturunkan di Al-Madinah mengikut kepada keadaan situasi yang berlaku pada masa itu. Inilah nuzul Quran, penurunan Al-Quran. Jadinya Al-Quran ini tuan-tuan, ia merupakan mukjizat yang paling agung. Mukjizat di mana? Mukjizat yang paling agung Al-Quran. Dan dialah mukjizat yang pertama yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perlantikan rasmi bahawa Nabi Muhammad diutuskan sebagai Rasul utusan Allah. Dan ketika baginda berada di Gua Hira berkhalwat, beruzlah, lalu malaikat Jibril AS datang untuk menurunkan wahyu yang pertama, itu daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5.
Iqra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Bahkan sebelum daripada itu pun Nabi disuruh baca Iqra', bacalah oleh kamu. Malaikat Jibril kata kepada Nabi, Nabi jawab, Ma ana biqari'i, aku tak pandai membaca. Kan Nabi memang dia tak boleh baca, dia buta huruf ummi. Menulis pun Nabi tak boleh, tak reti. Membaca pun Nabi tak reti. Ummi. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah memutuskan di kalangan ummiyin rasulan minhum, rasul di kalangan mereka. Buta huruf. Dan salah satu daripada sebab hikmah kenapa Allah pilih seorang rasul yang ummi, yang tak pandai menulis dan membaca, supaya orang tak boleh tuduh Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran. Dialah yang mencipta reka Al-Quran. Mana mungkin dia nak mencipta reka Al-Quran sedangkan dia sendiri pun tak reti nak menulis dan tak reti nak baca. Kan, itu antara hikmah nak katakan Quran bukan daripada Nabi Muhammad, tapi Quran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila mana ni minta untuk baca, Nabi jawab, Ma'ana biqari'i, aku tak pandai membaca. Lalu Malaikat Jibril mengeluk baginda, kemudian dilepaskan. Kemudian baginda suruh baca ini, Iqra', bacalah oleh kamu wahai Muhammad. Sekali lagi Nabi jawab, Ma'ana biqari'i, aku tak pandai membaca. Dipeluk lagi, lebih erat, lebih kuat daripada yang pertama. Kemudian dilepaskan. Dan Nabi sekali lagi, Malaikat Jibril kata, Iqra', baca oleh kamu wahai Muhammad. Kata Nabi lagi sekali, Ma'ana biqari'i, aku tak pandai membaca. Kemudian dipeluk lagi, lebih kuat lagi, sampai Nabi agak begitu nak bernafas pun susah. Dilepaskan, kemudian dibacakan kepada baginda, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama diturunkan di persatu hingga lima surah Al-Alaq. Bahkan ini juga sebagai satu isyarat yang jelas kepada kita bahawa Allah Ta'ala nak menyuruh kita ni membaca. Bacaan kunci kepada ilmu. Maknanya ilmu tu sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Iqra' yang turun dulu. Dan jadinya mukjizat yang agung. Quran ni tuan-tuan mukjizat yang paling agung. Itu sebab Allah mencabar sesiapa yang tak percayakan Quran selewat satu surah seperti surah yang paling pendek, Suratul Kautsar. 3 ayat seperti Suratul Kautsar. Sila buat macam tu. Kalau sekiranya tak percaya tentang Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Allah cabar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin
فَإِلَّا تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dan sekiranya kamu ragu-ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami yang Nabi Muhammad SAW, sedapkan satu surah sepertinya dan minta tolonglah kamu dengan rakan-rakan kamu selain daripada Allah. Sekiranya kamu golongan yang benar, maka sekiranya kamu tidak dapat melakukannya dan tidak akan dapat melakukannya sampai hidup-hidup, takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu yang disediakan bagi orang-orang yang engkau. Tengok bagaimana Allah cabar siapa yang tak percayakan Quran. Siapa buat satu surah, bukan semua. Allah cabar 10 ayat, mereka tak mampu. Allah cabar lagi, mereka buat satu surah 3 ayat pun mereka tak mampu, sampai mereka tak mampu sampai kiamat. Nak menyatakan Quran ni bukan rekaan Nabi Muhammad, Quran bukan daripada makhluk, bukan manusia yang buat. Quran daripada Allah. Ini yang dikatakan mukjizat, melemahkan manusia untuk buat seperti ini. Itu sebab tuan-tuan, kita alhamdulillah, kita beriman dan kita ni menganut Islam, dan Islam agama yang benar yang datangnya daripada Allah. Buktinya Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan nak menyatakan kebenaran Islam, Al-Quran. Sebab Al-Quran tak siapa yang boleh buat. Hakikatnya daripada Allah, kalam Allah. Inilah keyakinan, i'tiqad, akidah kita. Yang kita menganut Islam sebab apa? Islam bukan daripada manusia, Islam bukan rekaan Nabi Muhammad. Bukan. Nabi Muhammad hanya sebagai Rasul, utusan Allah, hanya menyampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan setakat Al-Quran itu, wahyu tuan-tuan, hadis sunnah yang sabit, yang sahih, yang tidak dipertikaikan riwayatnya juga, dia juga wahyu daripada Allah. Cuma Al-Quran itu wahyu, lafaz dan maknanya daripada Allah. Manakala hadis-hadis yang sahih, lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah, tak lari daripada Allah. Sebab Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi berkata-kata mengikut hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Maknanya perkataan, percakapan Nabi itu adalah wahyu, makna bimbingan daripada Allah. Itu sebab Nabi Muhammad dia maksum, dia tidak melakukan sebarang dosa kepada Allah. Kenapa dia maksum? Allah pelihara dia, Allah jaga dia, Allah bimbing dia daripada dia melakukan dosa maksiat kepada Allah. Dan segala perkataan itu adalah hakikat maknanya daripada Allah. Walaupun nafas Nabi Muhammad lah, nafas-nafas dia lah, tapi Quran lafaz dan makna daripada Allah. Sebab itu Quran itu wahyu, hadis juga wahyu. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia meletakkan Al-Quran wa sunnah di martabatil wahdah. Quran dan sunnah ni bagi Imam Syafi'i satu martabat, tak ada lebih, tak ada kurang, sama. Sebab apa dia kata sama? Sebab Al-Quran wahyu, hadis pun wahyu.
itu bagi pandangan al-Imam Syafi'i. Tapi kebanyakan al-Imam yang lain, ulama-ulama lain meletakkan Quran tetapnya nomor satu, hadis nomor dua. Quran nomor satu, hadis yang kedua. Tapi al-Imam Syafi'i meletakkan satu martabat. Sebab apa dia letak? Sebab tak beza kata dia. Quran wahyu, hadis pun wahyu. Daripada Allah pun wahyu. Ini sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Al-Quran ini mukjizat. Hebat Quran tuan-tuan. Hebat. Tengok kita baca Quran kan. Dia punya lafaz dia, dia punya ayat-ayat dia, semua tu. Dan tidak ada kesilapan Yusuf tata bahasa, kefahaman bahasa tadi. Tak ada silap tu. Kan? Bahkan kalau kita tengok di sudut i'jaz Al-Quran itu tuan, bila dikaji balik kan, perkataan dunia dan akhirat, dunia dan akhirat dalam Al-Quran disebut 115 kali. Dunia pun 115, akhirat pun 115. Sama ni tuan, sama. Perkataan iblis dan malaikat disebut 88 kali. Sama. Iblis 88 kali, malaikat pun 88 kali. 88. Ni kalau Cina dia kata Om. Nombor 8 kan. Kita orang Melayu pun terpengaruh. Kan? Nombor 8 bagus ni. Terpengaruh kita pun. Tak ada angka ni tuan-tuan, dia tak ada Om apa pun. Pakailah angka apa pun, kan? 8 ke 4 ke, tak ada makna ni, kan? Tiada ada makna ni tuan-tuan, kan? Tapi dalam Islam ni tuan-tuan, angka 7 yang banyak dipakai. 7 tuan-tuan. Satu 7, satu lagi 3. Itu angka yang banyak diguna pakai, kan? 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 anggota sujud, 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lautan, 7 biji batu dilontar ke setiap jamrah, 7 juga, 7 ayat surah Al-Fatihah, 7, 70 dosa besar, 7 aja, 7. 7 dosa besar, 7 satu. Kalau kita orang Melayu, 7 keturunan, 7 juga. Angka 7 ni angka keramat lah, nak sebutnya. Banyak diguna pakai lah. Tapi orang macam mana pun, dia tak ada memberi makna untuk rugi, tak ada. 8 untuk rugi, tak ada tuan. 4 gunalah membuat apa pun tuan, tak ada masalah. Cuma Cina ni dia takut nombor 4. Itu sebab kalau nak kita nak lift, kalau dia buat lift tu dia buat 3A, 4 tak ada. Kabut semua ni tuan. Ini kabut, tak ada dalam kitab kita, tak ada hadis Nas Quran, hadis tak ada sebut tentang angka ni tuan. Baik, balik nak sebut tadi bahawa tu apa berapa kali surga dan neraka disebut 77 kali. Dalam beberapa ni 77 pula. 77 kali sama. Surga 77 kali, neraka 77 kali. Sama. Zakat dan berkat disebut 33 kali. Zakat ni tuan-tuan, dia membawa kepada keberkatan. Zakat, itu kalau kita tengok saya buatkan zakat berkat. Itu sebab asyur berkat lah kan.
Tapi dia sebut hukum-hukum yang lain pun berkat. Macam hukum berkat. Nabi sebut satu hukum hak yang dijalankan secara adil lebih baik daripada hujan yang turun 40 hari. Hujan ni rahmat berkat Tuhan. Kita Ramadan alhamdulillah. Boleh kata hari-hari hujan. Sejuk kita di bulan Ramadan ni, alhamdulillah. Tak rasa dahaga sangat. Kan kita puasa kan tak haus apa. Kan minum air pun tak banyak. Pasal tak panas, cuaca kita tak panas. Alhamdulillah. Kan kali ni Ramadan ni kira Ramadan yang sejuk kira. Patut Ramadan ni panas kan? Kalau kita tengok semakna Ramadan tu panas. Tapi Ramadan kita kali ni sejuk tuan. Ini pun rahmat juga lah. Jadi makna yang sebut tadi 33 kali sebut. Kemudian lelaki dan perempuan disebut 23 kali. Laki-laki pun 23 kali, perempuan pun 23 kali. Sama. Kemudian hukuman disebut 117 kali. Keampunan 234 kali. Maknanya hukuman 117, keampunan kali 234 kali. Makna apa? Keampunan Allah mendahului hukuman dan kemurkaan Allah. Maknanya maghfirah, keampunan Allah itu tuan mendahului kemurkaan dia. Allah letaknya begitu. Rahmat Allah mendahului kemurkaan dia. Keampunan Allah mendahului hukuman. Hukuman ini kemudian Allah nak bagi dulu hamba-hamba dia mohon keampunan dulu. Bila dah tak minta ampun, barulah Allah hukum. Hukuman kemudian, hukuman di akhirat. Dan Allah bagi peluang pada kita untuk kita bertaubat sebagaimana mana nyawa tak sampai sini. Malam yughadir. Innallah yaqbalu taubatal 'abd malam yughadir. Sesuai Allah Taala menerima taubat hamba-Nya selagi mana tak sampai nyawa dekat halqum ni. Selagi itulah pintu taubat terbuka tuan. Itulah rahmat Allah kepada hamba ni. Macam mana dosa, macam mana banyak pun, Allah pasti mengampunkan dosa hamba dia. Yang kisah kan 100 orang yang dibunuh tu kan, mula-mula 99 orang dibunuh, dah pun 99 orang dibunuh. Kalau nak kira 99 orang ni tak ada harapan nak masuk syurga kan. Tapi dia menyesal, dia nak bertaubat tapi dia tak reti. Dia jumpa seorang hamba, tanya macam mana dia nak bertaubat. Hamba tu kata tak ada peluang nak bertaubat ni. Dengan dia tahu hamba tu dia bunuh genap satu orang kan, jalan-jalan tanya seorang ahli, dia dah bunuh satu orang, ada tak peluang dia bertaubat? Kata orang ahli tu ada. Kalau ahli tu kata tak ada, dengan dia dulu tuan kan. Dan dia diterima taubat dia walaupun dia tak sempat nak buat ibadat lagi. Dalam perjalanan dia meninggal dunia, malaikat rahmat ambil dia. Itu kata Allah di dunia, rahmat tu mendahului kemurkaan dia. Itulah di 114 kali 117 hukuman, tapi maghfirah 234 kali keampunan. Kemudian lautan disebut 32 kali, manakala 13 kali darat, 13 kali al-bar kan, darat al-bar 32 kali. Kenapa laut lebih banyak disebut? Darat 13 kali kan? Laut 32 kali. Sebab
daratan dengan lautan itu Tuhan, laut 4/5. Nih, bumi kita ni laut 4/5, 7 lautan ya, 4/5. Darat 1/5 ataupun darat 28%, manakala laut 72%. Sebab itu letak 13 kali laut 32 kali disebut. Tengok. Ini katakan ijaz Al-Quran itu. Hebat. Kan itu antara lah kalau kita lihat daripada kajian Al-Quran Muslimilah. Baik. Jadi kita juga tentu alhamdulillah. Mushaf Al-Quran ataupun Quran sendiri Allah jaga. Allah pelihara kepada Quran di kalangan kita hari ini. Allah jamin pemeliharaan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang meluahkan peringatan. Az-zikr salah satu yang menambah kepada Quran. Az-zikr peringatan Quran ini, dia peranan dia antaranya memberi peringatan kepada manusia. Dan sesungguhnya kamilah yang memelihara Al-Quran. Sebab tuan-tuan, Quran tak hilang. Kenapa tak hilang? Allah jaga Al-Quran. Allah pelihara Al-Quran. Itu hebat. Allah tak jaga ataupun Allah tak pelihara kitab Zabur, Injil, Taurat, semua hilang. Itu pun kalam Allah. Tapi hilang tuan-tuan. Tapi kitab Quran ni Allah jaga pelihara sampai bila? Sampai sebelum berlaku di kiamat. Quran akan diangkat juga tuan-tuan, akan dihilangkan Allah untuk menjaga kemuliaan Quran. Sebab kalau sekiranya Al-Quran tidak diangkat, dihilangkan Allah sebelum berlaku di kiamat, bila berlaku di kiamat, Quran akan binasa. Sedangkan Quran itu kalamullah, dia tidak binasa. Maka nak jaga kemuliaan Quran tadi, Allah angkat sebelum berlaku di kiamat. Tapi sekarang ini dah hilang. Dan Quran masih dipelihara oleh Allah. Alhamdulillah. Maka kita juga tentu alhamdulillah juga tentu hari ini mushaf Quran canggih-canggih. Canggih. Dulu-dulu kitab putih ya kan? Kitab Quran hitam putih tuan. Sekarang berwarna-warni. Kemudian ada tanda pula lagi, tajwidnya tu. Iqlab sekian, izhar sekian, idgham sekian, ikhfa sekian. Ada baris panjang, pendek dan sebagainya. Ini apa dia buat apa? Tak lagi baca Quran juga memang melampau lah. Maknanya tak ada alasan lah untuk kata-kata kita tak boleh baca Quran, kita tak pandai baca Quran, tak ada alasan. Ya, cukup mudahlah sekarang. Tuan-tuan, zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, titik baris tak ada tuan. Boleh baca tuan. Titik baris pun tak ada. Ditulis atas kulit-kulit binatang dia. Dulu-dulu tapi boleh baca Quran. Kita kalau baris pun ada, titik pun tak, boleh baca juga. Kan? Koman semua lah kira. Dan kita ni tuan-tuan, alhamdulillah orang Melayu tuan-tuan, tak sebut orang Melayu ni, dia agak fasih baca Quran banding dengan orang lain-lain lah. Orang Cina, Cina telur. Kebanyakan orang Cina dia baca Quran, dia telur kan. Cina, India pun telur. Tapi Melayu ni boleh kata pasal itu sebabnya Musa Bapak bila bawa Al-Quran Johan mana? Malaysia. Malaysia Johan baca Quran tuan-tuan. Nak cerita ni orang Melayu ni kena hebat. Hebat Melayu. Satu lagi tuan-tuan, Melayu ni tuan-tuan, Islam. Orang tak tergambar Melayu Hindu, Melayu Buddha tak ada, Melayu Kristian tak ada. Bila sebut Melayu tuan-tuan,
Islam. Tapi kalau bangsa lain, Cina, agama apa? Buddha, Islam. Dan sebut India, agama Hindu, Islam. Arab ketentuan, bukan semua Islam. Kristian pun orang lain. Tapi Melayu, orang tak tanya dah. Agama apa orang Melayu tak ada dah. Orang faham Islam. Ini bangsa Melayu lah. Satu-satunya bangsa yang makna kata agama di Islam lah. Itu lah. Alhamdulillah. Walaupun orang kata orang Melayu dulu, asal Melayu ni Hindu lah. Hindu lah. Para Nasara datang dulu kan. 14-14 sebelum datang Islam ke tanah Melayu ni, kita pun Hindu kan. Hindu dulu. Kita punya bangsa tu kan. Makna ni, kalau kata kita Hindu tu tuan-tuan, tak ada dah Hindu. Pakat Islam kata kita. Inilah kelebihan orang Melayu tuan-tuan. Makna dia sebut agama lah. Praktis itu cerita lain. praktis itu ada perbahasan lah. Ya. Tapi so, agama tu insyaAllah. Kan, itu Melayu tu. Itu sebab dia sebut orang Melayu tuan-tuan kelebihan dia. Boleh baca Quran. Itu kata musabakah tilawah Al-Quran ni, kita perlu kan Johan kita tu tuan. Alhamdulillah. Jadi makna kesimpulannya ni, bahkan ketujuh ada program pula. Muslimah ada program pula. Empat orang sini aktif kan. Alhamdulillah. Maknanya begitu. Jadi kesimpulan dengan Quran ni, ia mujizatnya agung yang kita kena menunaikan tuntutan dan hak-hak Al-Quran dengan kita membacanya. Baca Quran pun pahala besar tuan. Bukan sikit-sikit pahala. Tapi ramai yang tak baca. Kan? Nabi kata man qara'a min kitabillah falahu al-hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim haq walakin alifun haq lamun haq mimun haq. Sesiapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, baginya satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan dia ke 10. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya bila kita baca alif lam mim 30 pahala dah tuan. Tentu ya 30 pahala dah tuan, bayangkan. Betapa banyak kalau kita baca Quran, banyaklah pahala yang kita akan peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah tuan yang paling banyak pahala kita baca surah tuan-tuan, jangan lupa lah, jangan tinggal. Dan Nabi pun duk baca tiap-tiap hari, 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, 3 kali waktu sebelum tidur. Yang imam kita baca tadi dalam surah, dalam pada surah semua tadi. Walaupun pendek, tapi dia punya kelebihan yang besar. Seperti kita membaca 1/3 Al-Quran itu suratul ikhlas. 4 ayat kita baca tak sampai 10 saat kita dapat pahala seperti kita membaca 1/3 Al-Quran. Itu yang kita lupa. Makna tuan-tuan, hari-hari kita boleh khatam Quran. Siapa kata boleh khatam Quran? Pagi khatam sekali, petang khatam sekali, nak tidur khatam sekali tuan-tuan. Baca 3 kali surah Al-Ikhlas tuan-tuan. Ini satu kelebihan yang bila ada seorang sahabat duk baca surah ini sampai sahabat merintik mengadu dekat Nabi. Sahabat itu ulang-ulang surah Al-Ikhlas. Nabi kata apa kepada sahabat yang mengadu? Bukankah kamu tak tahu suatu ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan jadikan sebagai
bacaan hari-hari, pagi, petang dan sentiasa menyuruh sunnah. Ini sunnah Nabi. Nabi mengulang-ulang tuan dan pahala besar tuan. Tapi nak sebut tuan, walaupun senang kita dapat pahala, bukan payah, tapi ramai tak baca. Confirm ramai tak baca tuan. Pasal apa tak baca? Lalai. Manusia ni sifat dia lalai, leka tuan. Sibuk bukan baik. Bukan sibuk sangat, menyibuk lebih. Itu kan, dia tak ingat Allah. Maknanya kalau orang dia rajin baca Quran, dia zikir dan sebagainya, itu tak apa. Dia orang yang ingat Allah. Tapi sebab apa dia tak ingat, dia tak berzikir lah. Sebab itu tuan-tuan, bacalah surah Al-Ikhlas ni tuan-tuan tiap-tiap hari, untuk kita dapat pahala 1/3 Al-Quran. Mana nak dapat? Kita dah hantar Quran hari-hari, semua tak mampu kita. Bukan kita macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boleh lah Ramadan 60 kali dia khatam Quran. Imam Syafi'i dua kali sehari dia khatam Quran. Kita tak dapat, kita tak ada kelebihan itu. Tapi kita boleh dapat kelebihan di sudut yang Nabi kata kelebihan surah Al-Ikhlas. Jadi baca, kita baca Quran, kita cuba memahaminya, kita mempertahankan Al-Quran, isi kandungan Quran, hukum hakamnya, dan kita memperjuangkan hukum hakam Al-Quran, dan akhirnya kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran ialah sebagai untuk kita menunaikan hak-hak dan tuntutan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran akan jadi syafaat untuk kita di hari kiamat juga. Quran ni dia sama ada dia boleh jadi pembela kita ataupun pendakwa kita. Wal Quran hujjatul laka aw alayka. Quran itu sama ada ia memberi hujah untuk kamu atau hujah ke atas kamu. Dia bela kamu ataupun dia dakwa kamu. Dia bela kita bila kita tunaikan tuntutan hak Al-Quran. Tapi yang menepikan Quran, yang membelakangkan Quran, yang tak pedulikan Quran, Quran di hari kiamat esok akan mendakwa dia di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita jadi golongan yang sentiasa berdamping dan rapat dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, mukjizat yang agung yang masih ada di kalangan kita hari ini. Ramadan bulan Al-Quran, dan bulan lama mudah-mudahan kita dapat jadikan Quran ni tuan-tuan hari ini kita baca satu juzuk satu hari, bukan setakat Ramadan, di setiap bulan kita khatam Quran setiap bulan, dengan kita dapat baca satu juzuk satu hari tuan-tuan. Satu juzuk ni lebih kurang dalam 45 minit habis, lama-lama pun 1 jam tuan-tuan. Kita ada 24 jam masa ada tuan-tuan, tapi masalah apa? Malas tu dia. Itulah penyakit kita tuan-tuan. Penyakit malas tu yang sebenarnya. Masa ada, apalagi yang kalau dah pencet-pencet ni takkan tak ada masa pun buat apa. Kan? Kita jaga cucu ke apa? Hantar cucu ustaz, nak kena hantar cucu ke sekolah pula dah. Ambil cucu, hantar cucu ni tak ada masa. Macam-macam yang alasan ada masa, insyaAllah. Itu sekarang yang saya dapat sampaikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Beberapa sahabat antaranya Dr. Fauzi Rahman, mungkin siapa yang tak kenal Dr. Fauzi Rahman, seorang ilmuwan hebat. Sampai hari ini dia menyumbangkan ilmu dia walaupun dia pencet dah pun, walaupun keadaan dia buat dialisis tuan-tuan, tapi dia tetap keluar mengajar dan sebagainya. Dan selalu pergi ke Sabah-Sarawak, misi dakwah kami tuan-tuan. Sabah-Sarawak dah belas kali lah, dan kami ke Fatani 2 kali lah. Dan bila kami sampai ke Fatani, kita ada perbincangan dengan Sabah-Sarawak sana untuk nak buka Ma'had Tahfiz. Namanya Ma'had Tahfiz Al-Manar, dan tanah telah pun dibeli, dan sekarang sedang dalam pembinaan untuk baru nak bina lah.
Dan pembinaan itu mulanya kita nak bina masjid dulu. Lepas itu barulah ma'at tahfiz, kemudian asrama. Kan? Jadi maknanya kita perlukan dana lah tuan. Kan? Malaysia pun minta tolong juga. Jadi kita pun minta juga lah tuan tolong di bulan Ramadan ni. Kan sedekah insyaAllah dia punya ganjaran yang besar. Kalau Nabi sendiri pun dia seorang pemurah. Dan jadi pemurah di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan boleh sumbangkan dalam tabung tu lah. Kita sama-sama dapat promosi untuk bina sebuah ma'at tahfiz dan masjid asrama untuk orang-orang fatani di sana insyaAllah. Bagus kalau tuan-tuan pergi. Kami akan pergi misi dakwah fatani pada akhir bulan Julai insyaAllah. Julai, awal Julai insyaAllah. Kita ada rombongan, kalau siapa-siapa nak ikut bolehlah. Kita buka penyertaan kepada sesiapa untuk mengikut kita dan kita pergi tengok sendiri tapak pembinaan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa astaghfirullahi wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.